Oh my god. Ini namanya sambal pecak, guys. Ini makanan aku banget, guys. Guys, ini bebek harganya berapa ya, Kak? 27.000 segede ini, Bos. Sambal sambal pecaknya. Literally hidden gem. Ini sambal pecak tapi mirip-mirip sambal ini loh. Tempong. Pedes banget, anjir. Asyik. Sambal nasi. Buset, dua nasi kau. Ini pakai sambal pecak. Duh, no tipu-tipu ini. Gila, bebeknya enak banget. Lengkapannya perfect, sendengnya perfect karena nggak terlalu manis. Cuma kelapanya berasa jadi gurih banget. Ini kayak bebek belum pernah aku cobain rasa-rasa yang seperti ini. Kayaknya juga nggak ada si kulit-kulit nyonya-nyonya. Iya, sumpah. Crispy banget. Kulitnya tadi kayak kulit KFC, tau nggak? Si wok lah sambel. Sambelnya pedes banget, cuy. Dan seger banget karena ada tomat-tomatnya. Tapi sumpah ya, bebeknya tuh daging semua. Iya, yeah, kelihatan banget. Padahal paha. Gila. Wah, bos. Gue Gary kameramen. Makmun makan murah. Mantap. Hari ini aku tuh lagi pengen banget makan bebek. Terus aku cari-cari. Mana bebek yang belum saya coba ya? Oh. Terus muncullah ini. Kenapa aku pilih ini? Karena ada pecaknya. Ada pecak. Sambal pecak. Nah, yang pakai kan, kencur ya? Iya. Aku kan suka banget sama sambal pecak. Biasa kan betawi-betawi gitu ya? Yo. Di sini ada bebek sama pecak. Biasa kan ikan ya? Bener. Gurame ke atau apa ke? Nah di sini tuh ada ayam. Ayam. Bebek. Terus harganya murah banget. Lihat. Berapa? Harga di belakang kayaknya ada deh. Oh beda ya? Itu chicken steak. Ini merconnya 17.000. Woku-woku kemangnya 17.000. Ada woku juga. Jadi gak cuma bebek doang, ada ayam-ayaman juga gitu. Ini juga hidden gem banget guys, karena masuk-masuk ke dalam gang gitu dan belum semua orang tahu. Kita makan di sini sebenarnya bisa juga sih, cuman sebenarnya ada gelap dan kecil. Kurang appetizing kalau kurang makan appetizing disini. Tapi jadi kalau kalian mau makan mungkin better di take away aja. Yes. Karena kita udah kelaparan gak bisa take away ya. Harus makan di sini. Langsung aja kita pesen. Ya. Mau pesen yang paling recommended apa? Ayam goreng sambal pecak. Iya, ayam goreng sambal pecak ya. Itu udah pakai nasi atau belum? Itu belum sama nasi. Oke, okay. Aku mau ayam goreng sambal pecak. Terus ekstra sambal 4 porsi. Terus, oh ada ayam bakar juga ya? Enakan bakar apa goreng? Apa penyet? Saya enakan goreng. Penyet ya? Beda lagi dia sambalnya. Oh beda lagi ya udah. Ayam bakar sambal pecak 1. Oseng ayam mercon 1. Ayam woku pedas 1. Terus ayam goreng sambal pecaknya gak jadi, jadi bebek goreng sambal pecak aja. Bakso udang goreng 1. Sama minumnya mau es batu. Minumnya es batu. Aku ada gak yang dingin? Yaudah aku yang dingin sama es batu. Ini emang asli Sumatera? Kurang tahu jadi. Kurang tahu. Yaudah guys kalau gitu kita lihat pemasangan sambalnya. Kalau gak salah sambalnya tuh udah jadi. Tapi tadi aku minta panasin lagi karena sambal tinggal dikit. Aku pengen yang banyak gitu. Makanya aku ekstra 4 porsi ya. Iya. Sambelnya. Iya. Mantap.
sini karena murah-murah. Bayangin ayam mercon 17.000 lagi harga coret. 17.000 tuh. Wow. Oseng mercon sama ada woku. Woku kemangi juga 17.000. Woku kemangi 17.000? 17.000. Wow. Ini jualan sampai sedekah ini. Anyway guys, aku gantian sama Gary makannya karena kameramen kita lagi sakit asam urat. Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Karena gaya hidup dia. Kita doain semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Ya udah guys, kalau gitu langsung aja kita coba. Ini tadi aku pesen ada ayam bakar, ada bebek goreng. Nah ini sambal pecaknya nih guys. Wow. Menarik sekali ya. Coba aku tanya ya. Kak Farah, ini sambal pecak itu kenapa namanya sambal pecak? Iya. Langsung di blender gitu, diulek, terus minyaknya nanti disiram pakai minyak panas gitu. Oh, perbedaannya sambal pecak sama sambal normal apa? Apakah sambal pakai cikur gitu? Nggak pakai cikur. Oh, nggak pakai cikur. Cuman bawang, minyak bawang, bawang goreng, sama itu, cabai. Oh, tapi ini khas Sumatera memang? Iya, khas Medan sih, Kak. Oh, khas Medan. Mantap sekali. Ya udah kalau gitu. Thank you. Oke, langsung aja kita coba ya. Ini ada bebek. Aku bebek pesannya yang paha. Ada serundengnya juga ya? Iya, kayaknya. Seru banget deh. Ini serundengnya ya, kita coba. Serundeng kelapa, benar-benar kelapa. Real, non tipu-tipu. Ini ada yang mercon. Ini merconnya enak banget, sumpah dah. Taste gua banget nih. Lo banget. Gua banget cuy. Suka banget aku yang mercon tadi aku coba. Ayamnya kayak dada ya? Apa paha? Aku kurang tahu deh. Kelihatannya sih kayak dada ya? Apa campuran? Woku boleh deh, cobain dikit. Cobain ya. Mantap! Nah, nasinya dikit aja guys. Setengah aja nasi mah. Kol. Sayuran harus diperbanyak ya guys. Sama ini nih. Sambala do. Sambal pecak. Sambal pecak. Nih, kumplekin aja ini mah. Bos, kumplekin ya bos. Iya bos. Oh my god. Ini namanya sambal pecak guys. Langsung dimasak dadakan tadi. Kayak lu siapa? Anyway, aku tuh suka banget sama orang yang jago masak. Berarti tuh gak enak lagi. Maksudnya jago masaknya benar-benar taste lidah aku ya. Ini makanan aku banget guys, lihat. Oh my god. Gila guys. Bebeknya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, lihat guys bebeknya. Ini bebek harganya berapa ya, Kak? 27.000 segede ini, Bos. Lihat, Bos. Bos. Aduh, Bos. 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 Bos, kita makan langsung ya, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambal pecaknya. Coba. Literally hidden gem. Ini ayamnya mirip-mirip ayam di restoran loh. Kamu bohong. Gak berasa perengus ya? Enak banget lah. Wah kacau. Ini literally kacau. Sambalnya juga kacau. Ini sambal pecak tapi mirip-mirip sambal ini loh. Sambal. Tempong. Pedes banget anjir. Bismillah. Ini the real gila guys. Nambah nasi. Buset, dua nasi kau. Tadi awal aku setengah. Oh, oke okay, oke. Ternyata satu-satu juga ya. Ini enak banget sumpah. Oh, loh. Udah berapa bulan aku belum menemukan bebek yang enak setelah sambal layah. Ini bebeknya enak, lebih enak malah. Ini pakai sambal pecak. Duh, no tipu-tipu ini. Ya Allah, makasih udah bikin aku ketemu makanan ini. Gila bebeknya enak banget, engkepannya perfect, serundengnya perfect karena nggak terlalu manis. Cuma kelapanya berasa jadi gurih banget. Ini kayak bebek belum pernah aku cobain rasa-rasa yang seperti ini. Kayaknya juga nggak ada si kulit-kulit nyonya-nyonya. Iya, kulit sumpah. Crispy banget ya. Kulitnya tadi kayak kulit KFC tau nggak? Asik. Enak banget. What the dog doing? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sambalnya enak banget, tapi bebeknya enak banget, gila. Nasi, wok, sambal. Sambalnya pedas banget, cuy.
dan seger banget karena ada tomat-tomatnya. Tapi sumpah ya, bebeknya tuh daging semua. Iya, yeah, kelihatan banget. Padahal paha. Ini kayaknya 45 ribu masih aku beli sini. Banyak ya soalnya dagingnya. Gede banget, kenyang. Aku aja ternyata satu bebek cukup loh. Biasanya kalau bebek aku harus 2-3. Untuk harga 27 ribu. Menurut aku ini cerkah. Gila dagingnya benar-benar tender banget. Gak ada lemak sama sekali. Kulitnya aja udah kayak gini, tuh lihat. Wow. Kamu harus pesen sih yang bebek ini. Bebek paha. Padahal paha loh. Paha biasanya lebih berlemak ya. Nih, pakai sambal. Sambalnya juga hati-hati ya, pedes banget. Tadi aku gak ngomong butuh telur dadar kan? Enggak. Karena dagingnya gede banget. Ngapain dikejar anjir? Meanwhile. Patar, kulit otar, ayo diangkat hatinya, tar baru sate gua, tar patar, kulit otar. Itu baru kameramen kayaknya. Worth 20 juta nih. Oke, okay, boleh dia. Dikejar, okay. Ada sesuatu dikejar. Siap. Pas banget, aku udah gak perlu ayam sebenarnya tapi nyobainnya. Ini ayam bakar. Oh, ayamnya juga juicy banget ya. Gelas ya. Waduh, lihat guys. Cobain ayam bakar pakai sambal apa? Pecak. Pecak. Wah, lihat guys. Pakai nasi deh. Takut pedes. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sumpah ya, ayam bakarnya enak, juicy, terus bumbunya meresap sampai dalam. Tapi bebeknya udah gak bisa di... Gak ada lawan. Karena ya, berarti aku coba bebek dong. Di awal aku udah makan bebek, jadi kayak udah gak perlu apa-apa lagi. Baksonya juga enak lagi. Aduh, aku makan nasi satu aja. Dinikmatin aja, kan ntar malam mau nge-gym. Pagi udah Muay Thai, chill aja sob. Lalu nge-gym lagi ya? Iya dong. Ini kita cobain ayam woku. Nih, woku apa mercon ya? Udah kecampur. Wercon namanya. Mercon. Merconnya enak banget guys, sumpah. Walaupun dia gak terlalu pedas, cuma menurut aku seasoningnya tuh mereka bagus banget. Okay, guys, gantian ya. Gua ngelihatnya udah ngiler banget. Sekarang kita bakalan cobain woku. Aku tuh dari tadi gak sabar pengen nyobain woku duluan. Karena aku suka banget ikan woku ini sih. Ikan woku, ayam woku, semua woku-wokuan. Timun, kemangi. Karena gue tuh suka aja wangi kemangi, percampuran kemangi, kunyit, cabe. Yes, baby. Makan. Wah, enak lagi. Dem. Anjir, wakunya enak dong. Emang aku suka ini kayak makanan-makanan rumahan tau gak? Kalau lu pergi ke rumah temen lu yang... emaknya orang Manado, terus dia makan. Ger, makan dulu, Ger. Gitu. Makan, enak banget tante ini kayak gini rasanya. Wah kacau. Gua habisin boleh gak? Boleh lah. Guys, gue suka banget wakunya guys. Kemanginya itu loh bos. Mantap! Terus dagingnya tuh, dia mix. Ada daging paha sama daging dada. Jadi kayaknya beli dari supplier yang whole terus dipotong-potong. Enak. Ini cobain mercon ya. Gua mercon guys. Cita rasanya cita rasa kayak kalau makanan itu suka masak tuh gak? Iya makanya, aku bilang ini taste-nya taste aku banget. Gurih, asin, umami. Dan gak pahit gitu. Flavor, kayak gini. Woku sama ayam, ini enak banget. Harga 17 ribu, gila dong. Gue penasaran guys bakarnya. Nah, kelihatan banget empuk tuh liat. Mantap, bakarnya kita taruh. Cecak tuh ini kan ya, cabang bela diri. Cecak silat. Iya. Bener. Pencak silat.
Kalau gue pecinta agak-agak manis, enggak agak-agak manis. Tapi kamu harus coba bebek. Setelah kamu coba bebek, pasti kamu bilang ayamnya biasa aja. Oh gitu? Makanya gue coba yang lain-lain dulu, guys. Gue lagi pesan bebek karena Bella bilang harus cobain bebek ini. Nyaman ya. Walaupun panas-panas ya, gersang banget. Cuman makan ini tetap nyaman. Pecaknya pecak khas ya, bukan pecak-pecak. Di otak aku tuh pecak-pecak Betawi. Iya, ternyata beda pecak. Ini pecak Sumatera. Makanya namanya Sumatera ya? Medan, Medan. Aku nasi satu aja udah mau habis loh. Iya kan? Udah gitu nasinya enak banget pulen. Aku sih yes. Aku yes! Buk banget tuh, woy. Jadi, ayamnya itu digoreng dulu sampai nggak begitu crispy. Untuk dipanasin, baru gitu. Dia... Masuk aja, Mas. Cobain, guys. Ini bebek ultimate kan. Wow! Masih panas. Panas banget. Semangat, bos. Kita buka ya. Bisa lah, Gary. Bisa. Gila. Wah, panas. Mantep nih, guys. Suka banget kalau ada makanan, terus enak gitu. Yang benar-benar cita rasanya sesuai gitu. Ini benar-benar kalau masakan yang kita kalau suka masak kayak gini dan suka kita makan. Iya, tapi nggak usah masak jadinya. Yang Bella omongin tuh valid. Kalau lagi males masak, beli aja ini. Ben ya, ini makan. Oh my God. Bebeknya, dia crispy. Dalamnya masih kayak serat-serat moist gitu. Terus nggak ada lemak-lemak atau kulit-kulit yang tebel gitu loh. Itu yang gue suka. Jadi seasoningnya tuh, dia ada di serundeng sama sekulit sama bagian depan. Serundengnya enak, nggak terlalu manis ya? Enak. Nggak terlalu manis kan? Iya. Ya makan. Oh my God, mantap bos. Enak loh ya. Ini salah satu bebek yang kalau kalian makan, kalian nggak akan merasa bersalah. Soalnya banyak kan tempat bebek yang berminyak banget gitu kan. Kalau itu enggak. Ini wow. Oh my God. Keramping tapi berisi. Mantap. Mantap. Panas banget. Gila. Bener. Untung kamu maksa aku untuk nyobain. Enak. Jauh-jauh ke Ciputat untuk makan ini worth it menurut gua. Just the way the mind works. We look so bold, like the winners of the league. Don't you know we had it all? Okay, guys, jangan lupa follow akun subscribe. Udah nonton video hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, guys. Aku contohin ya. Kamu siapa yang mau ngomong nih? Ini dia banget. 1, 2, 3. Oke, guys. Makasih udah nonton ini. Jangan lupa nonton subscribe aku. Subscribe ya. Subscribe. Dan like ya. Supaya video ini bisa viral. Makasih banyak ya guys. Hah? Oke, guys, ketemu tiba-tiba ada Akamsi. Kalian udah pernah nyobain ini belum? Udah. Enak gak? Enak. Mantap. Kamu emang suka pedes? Suka pedes? Oh my paling God. Paling jago pedes ya anak-anak kecil. Kalau makan mie kan sukanya level 30 pakai bon cabe. Gak mungkin. Bohong. Bener. Level 30? Iya. Tapi seuprit kan? Iyalah. Makannya cuma setetes. Makannya cuma segini nih. Teng. Oh guys, kalau gitu terima kasih banyak udah nontonin video hari ini. Tiba-tiba ketemu anak-anak di sini lucu banget. Terus ada Kavaranya juga nyamperin jauh-jauh dari Pamulang. Ini Kavaranya tuh. Sama ada suaminya juga. Terima kasih banyak udah memberikan makanan yang enak. Kita happy banget karena udah lama gak makan bebek yang super duper enak banget. Kalian wajib banget nyobain yang bebek ya. Yang lainnya enak juga, tapi menurut aku bebek itu the best.
sama ayam woku ya. Aku suka banget ayam woku sama bebek. Yaudah guys, kalau gitu terima kasih udah nonton. Bye, semuanya sehat-sehat selalu ya. Peace.